bahas sekarang. Oke. Habis ini kita tanya nih, kira-kira tadi si Enso itu ada jatuh cinta pada pandangan pertama nggak? Ya pernah. Ya. Ini jawabnya. Sebenarnya sejujurnya, kalau tujuan sendiri, dia enggak memilih Enso. Oh, tapi karena drama mungkin makanya buahnya memilih Enso, tapi ya tujuan sendiri dia enggak setuju. Oh gitu. Ya. Jadi kalau tujuan yang jadi bos peran, kalau tujuan drama mungkin nggak diterima si Enso itu ya. Oke. Tapi akhirnya pada akhirnya Bungo memang meloloskan soal interview. Apakah ini karena love at first sight? Jatuh cinta pada pandangan pertama. Nah, iya. Kinyo juga panggungan, Kinyo juga an bobel sih kalau kena. Nah, iya. Drama sama lo pas itu, Bungo ini Enso를 뽑을 수 있었던 이유가 설마 첫 만남 때 약간의 그런 사랑의 감정이 있었기 때문에 그랬을까요? 한번 물어보는 건데. 아마 enggak ya. Tapi itu jadi penasaran. Kira-kira Kim Jae Jong ini percaya enggak ya sama yang dibilang love at first sight atau dia orangnya yang senang PDKT dulu lama dekat-dekat hingga jadi. Itu ya. Oke, kita tanya ya. Kim tolong tanya. Kim Jong ini orang yang percaya sama love at first sight atau enggak? 김준 씨 개인적으로는 이렇게 처음 만날 때 이렇게 사랑의 감정이 생기거나 아니면 처음 만남의 그런 사랑에 대해서 생각하시는지 아니면은 시간을 좀 더 가지면서 이렇게 사랑에 빠진 타입이신지 그 부분에 대해서 예, 물어보겠습니다. 저거 아들 Dia tidak suka cinta yang pandangan pertama kali. Dia tidak percaya pada love at first sight. Ini dia butuh waktu sekali untuk mengenal dulu sebagai teman, PDKT baru jadian. Siapa yang mau? Oke, tapi berhubung kita lagi ngomong cinta-cintaan, pengen nanya sama Kim Jae Jung, pernah terjadi cinta lokasi nggak sih? Kim Jae Jung 씨, 영화 촬영이나 아니면 드라마 촬영에서 상대 배우나 액션 스타일이라도 이렇게 사랑의 감정을 느낄 수 있게 있을지 모르겠습니다. 드라마 보면 드라마 보면 드라마 보면 자, 만약 sama artisnya belum pernah tapi sebenarnya bisa sekali apa? Kamu nanya yang benar nggak tadi? Nah, saya tanya pernah nggak jatuh cinta sama aktris atau staff di lokasi syuting? Cuma jawabnya saya belum pernah sama aktrisnya. Ini tadi saya pernah nggak jatuh cinta sama aktris? Bentar, saya kontrol lagi aja. Atau staff di lokasi syuting? Nah, jawabannya sama. Saya sudah pernah. Kurang cahayanya, yobyo라든지, atau steve라든지, 다른 사람하고 그런 얘기가 물어보셨는데 대답을 yobyo하고는 그런 얘기 없어요 하고 나가지고 coba, saya deketan dikit boleh ya? Saya mau nyampe ini. Dia orangnya jujur banget. Oh, dia orangnya jujur banget. Dan tanya, dia pernah rasanya cinta satu kali sama Steve-nya. Tadi jawabannya, dia pernah mantis sama staff-nya pernah. Kita lanjut lagi menyaksikan adegan dari film Tuas Kedah. Oh, ini lebih serius lagi, Karena musiknya ada. Iya, sakit. Apa? Iya kan, saya vibe abis ini. Kerja keras. Iya, benar kerja keras. Dengan. Lu mah, gak bener dong. Sebenarnya ini
bukannya ganggu saya oh, kenalnya. Ya udah ntar dulu, jawab dulu yang penting Kim Jae Jung. Cepetan. Dia katanya karena waktu dia lihat Steve-nya, Steve itu selalu dari kemarin, dari sebelum kesini senang hati. Oh, nah, terus itunya bisa bikin jejungnya sedikit apa ya? Bisa kenal sama Steve staff ya, karena orangnya ceria gitu. Ya, gitu, gitu. Sip, kita lanjut ya. Itu udah gak kepake lagi itu kan dulu. Gak tau. Kita lihat ini adegan dari Project The Boss yang paling favorit yang keempat. Bun terpisah dan mata siang bersama karena kebetulan. Tapi siang tidak suka bila mereka berdua makan siang bersama. Padahal Bun dan Isoy hanya membicarakan masalah pekerjaan. Tapi ini bisa mengganggu pikiran Jihan. Jihan yang cemburu dengan hubungan Muon dan Eunseok membuat drama ini semakin menarik untuk Kim Jae Jung. Adegan makan siang. Siapa yang mau diajak makan siang? Ini saya mau makan nasi padang sama dia. Tuh, saya mau makan nasi padang. Cuma makin jajung sama Vince, mau gak? No camera. Oke, okay. Ini adalah seputar salah paham.